Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga juga bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja otak manusia, sehingga dapat bekerja lebih maksimal. Dengan kondisi fisik yang lebih bugar dan daya pikir yang lebih baik, tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Nah, bagi sebagian orang, aktivitas olahraga tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatannya saja. Banyak orang yang melakukan aktivitas olahraga untuk tujuan hobi atau untuk mengurangi stres akibat rutinitas dan beban pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau edisi kemarin Mahajana itu kita nari-nari Melayu. Nah, kalau untuk sekarang edisi Mahajana itu kita bakalan olahraga yang kekinian sekarang. Bahkan anak muda juga ngikutin sekarang nih. Jadi kalian mau tahu nggak sih edisi sekarang itu mau ngapain? Ikutin terus, oke? Okay? Banyak jenis olahraga yang bisa diikuti, salah satunya aerobik. Wadah olahraga yang berlokasi di The Best Studio Batu 8 Atas, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini. Aerobik merupakan salah satu olahraga yang cukup populer di kalangan anak muda. Ritme gerakan yang cepat tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat menurunkan berat badan secara signifikan dan tentunya baik untuk kesehatan. Nah, kita coba beberapa gerakan aerobiknya yuk. Pipi, seorang instruktur berusia 52 tahun ini, baginya olahraga sangat penting. Bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi juga untuk kesehatan. Nah, oke sahabat Mahajana aja udah bareng instruktur tadi nih, keren banget. Dengan Kak Pipi, apa kabar Kak? Baik. Sehat ya Kak ya? Ya kalau nggak sehat nggak mungkin jadi instruktur lah ya. Nah, oke Kak Pipi aja mau tanya, sebenarnya kegiatan yang tadi dilakuin itu masuk ke olahraga apa sih? Itu tadi aerobik nih, yang pertama, yang kedua itu body shaping, atau peninginan gitu. Oh, namanya itu kalau di satu mungkin Zumba kali ya zaman sekarang ya? Atau bukan? Zumba lain. Oh, beda? Beda. Bedanya apa tuh, Kak? Bedanya kalau Zumba tuh dia kayak ngedance. Heeh. Uh-huh. Oh, ini lebih ke apa ya? Dia tuh pembentukan. Pembentukan. Uh-huh. Oh, jadi manfaatnya sendiri untuk membentuk tubuh mungkin ya? Iya. Oh, jadi gitu biasa, Kak. Oh, gitu. Ini biasanya Zumba tuh dia fun-fun aja. Oh, iya. Oh, bedanya itu ya. Nah, oke, kalau ini kan sekarang juga zaman sekarang banyak nih anak-anak muda juga yang badannya enggak besar dia juga mau kayak mau kurus ya, bentuk ya. Jadi biar membentuk kayak gitu tipsnya gimana tuh Kak? Ya kita harus latihan rutin lah, paling tidak seminggu 3 kali itu harus olahraga harus. Terus makanannya gitu kan ya? Makanan kita ya itu harus ditambah diet juga. Diet harus, nggak boleh makan nasi padang ya Kak? Nggak boleh lah, makan nasi padang maksudnya nggak boleh. Karena yang marian olahraga tadi kan badannya rata-rata udah itu berapa lama Kak kira-kira untuk merubah sampai kayak gitu, sampai kayak KPP gitu? Tergantung mereka niatnya gimana, dia mau niat kurus, mau niat pembentukan, mau badannya gimana kan, tergantung niat. Tergantung juga. Paling cepet Kak, berapa paling lama? Paling cepet
Berapa lama ya? Berapa lama nih kira-kira? 2 tahun. Oh, masa? Iya. Kita punya ember itu 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Dari berat badan berapa? Ada yang paling berat berapa, Pak, di sini? Sampai berapa? Sampai turun berapa tuh, Kak? Berapa kilo kayaknya? 21 kilo turunnya. Wow. Nah, ini member. Oh iya, boleh mungkin, Kak. Oh, coba Kakak boleh enggak ceritain sedikit pengalamannya? Yang sukses. Coba mungkin boleh diinin di nama. Oke, Kak. Boleh di yang ada. Saya senam udah 11 tahun. 11 tahun. Turunnya 22 kilo. Itu 11 tahun, Kak. Tapi kan bertahap. Heeh. 1 bulan 2 kilo. Jadi padat. Ada yang dipaksakan harus tidak makan. Iya, iya. Tetap makan. Dulu dari berat berapa, Kak? Dari 79. 79 sekarang? Sekarang 52. 52. Tapi kurusnya memang bukan yang kurus lemes ya, Kak, ya. Kurusnya padat gitu ya, Kak. Saya sudah 47. 47. Wow. Efeknya apa, Kak, kalau ngikut aerobik kayak gini? Segar. Badan segar karena fit kebutuhan. Jadi kalau tidak olahraga itu sakit malah. Iya ya, tapi aku capek banget sih. Kalau bunda umur 25 sama 47. Ini 52, saya 52 loh. Masa? Yeah. Oh my god, oke guys, jadi di sini. Oh iya, bebas deh kami sih. Jadi di sini umurnya guys gak cuma 20-an, dia banyak 50, 40, tapi masih seger-seger banget badannya. Untuk mungkin ini, Kak, harapan apa? Masukan nih, motivasi untuk anak-anak muda sekarang yang memang males ya. Banget, mager, Kak. Ya, kalau saya sih pengennya anak-anak muda ini jangan malas. Olahraga itu penting. Ya. Lagian bonusnya juga bagus kan, yes. Sehat, badannya fit, berbody juga kan. Yes, yes, betul. Jadi instruktur udah berapa lama, Kak Pipi? Saya dari tahun 90. Wow, dari 90 udah berjoget ya, Kak? Iya. Udah olahraga ya, nggak pernah sehari nggak pernah gitu mager gitu, Kak, lagi nggak mau gitu. Puasa. Paling puasa pun tetap juga ya. Sholat raweh kita puasa. Keren. Latihannya 1 jam aja itu udah cukup ya, berarti sehari ya, Kak, ya. 1 jam seminggu 3 kali udah lumayan ya olahraga. Ya, untuk member udah cukup lah. Oke lah, makasih banyak, Kak Pipi, sebagai instruktur. Dan Kak, siapa, Kak, namanya? Kak Yanti. Aku panggil Kakak aja, dia pelatih muda. Kan memang masih muda. Agak sukses buat Kak Pipi dan Kak Yanti. Semoga makin sehat terus. Umur namun malah makin sehat ya, Kak, ya. Makasih semuanya, dadah! Ya, dadah. Nah, oke, okay guys, kalau yang tadi kita udah ngobrol sama instrukturnya dan anggota yang lama banget udah berhasil lah. Kalau sekarang Eja udah bareng yang barunya juga ya, Kak Nanda ya, dengan Kak Nanda. Apa kabar, Kak Nanda? Sehat. Nah, apalagi bisa olahraga tadi ya, Kak, ya, panas. Nah, kalau motivasi Kak Nanda sendiri mau, kenapa kamu ikut ini aerobik? Pengen cari sekat aja sih. Itu sama cari teman. Jadi gak punya teman nih, Kak. Oke. Oke, nah kalau Kananda sendiri udah berapa lama, Kak, gabung di sini? Bulan 3. Oh, bulan 3. Baru ya, baru banget ya. Gimana perasaannya Kakak setelah memilih aerobik? Jadi seger ya. Biasanya kan tinggal hari rumah. Sekarang lebih enak tidur lah gitu. Tapi kenapa pilih aerobik, Kak? Banyak tuh olahraga yang lain. Suka aja dance gitu. Oh, anak dance berarti ya. Oke, motivasi kedepannya Kakak mau apa, ke goalsnya ikut ini? Pengen apa namanya? Ya pengen terus ikut ini lah gitu. Enggak ada gitu, Kak, pengen nurunin berat badan atau apa gitu? Oh, gitu. Badan sih masih standar aja. Standar ya? Masih normal lah. Bukan yang pengen kekeh nurunin gitu, enggak ya, Kak? Yang penting olahraga, ada olahraga ya. Keringat gitu ya. Oke, makasih, Kak Nanda. Semoga Kakak kedepannya punya teman ya, Kak. Punya teman dan keringetnya banyak terus. Terima kasih, Kak Nanda. Thank you, dadah. Kebanyakan orang ingin menurunkan berat badan, tapi tidak bagi Nanda.
Anggota The Best Studio ini yang hanya ingin mengeluarkan keringat melalui aerobik. Oke guys, itu dia edisi Mahajana kali ini. Gimana, seru kan? Kita sebagai generasi muda jangan malas buat olahraga ya. Saksikan Mahajana di edisi selanjutnya. Sampai jumpa!